Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kok Kalai. Pada hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 28 Oktober 2018, saya berada di Masjid Nurul Iman, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada saat itu, di lantai 2 Masjid Nurul Iman sedang mengadakan akad nikah dan resepsi yang videonya viral hari ini. Saya tidak akan membahas video tersebut karena saya hanya ingin mereview beberapa tanaman buah yang berada di Taman Masjid Nurul Iman, Kota Padang ini. Oke, kita langsung saja ke bagian taman depan Masjid Nurul Iman, Kota Padang ini. Nah, dari sini bisa kita lihat dengan jelas ada 3 pohon korma, dan di sananya ada pohon mangga, ada pohon nangka, di bagian ujung itu juga ada pohon lengkeng. Nah, di hadapan saya sekarang ada pohon korma yang tumbuh subur. Pohon korma ini tingginya lebih kurang 150 cm. Di bagian depan masjid ini ada 3 pohon korma yang udah sebesar ini. Nah, itu kita lihat ke arah ujung sana. Nah, kelihatan kan ada 3. Namun sebenarnya di depan masjid ini atau di taman masjid Nurul Iman Kota Padang ini ada banyak pohon kormanya, dan yang baru sebesar ini hanya ada 3. Selebihnya masih kecil-kecil. Nah, dari sini, view dari sini bisa kita lihat ini adalah tower masjid Nurul Iman, dan sini bisa kita lihat ini adalah masjid Nurul Imannya, berdiri dengan kokoh dan megah. Nah, pas di depan masjid ini ada tamannya. Nah, ini adalah pohon korma, ini adalah bagian dari taman masjid tersebut. Masjid Nurul Iman ini letaknya pas di pinggir jalan, dan area pekarang masjid itu cukup luas. Nah, ini adalah pohon korma yang kedua yang saya review. Dan selanjutnya ini adalah pohon korma yang ketiga. Nah, 3 pohon korma ini tumbuh dengan cukup subur dan besar, sedangkan pohon korma yang lainnya masih terbilang sangat kecil. Oke, kita akan beranjak ke pohon korma selanjutnya. Nah, masih di deretan ini bisa kita lihat kalau kita berjalan kaki dan mendekati pohonnya. Nah, ini adalah pohon korma yang lebih kurang ini usianya sekitar 5 bulan atau 4 bulan itulah. Ini sepertinya ini adalah biji korma dari bulan puasa kemarin. Soalnya saya juga ada menanam bulan puasa kemarin baru sebesar itu. Dan ini kemungkinan ini udah berusia 1 tahun. Mungkin juga bisa lebih. Nah, sekian review singkat saya tentang pohon korma yang ada di Masjid Nurul Iman, Kota Padang ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment.